hadirin yang dimuliakan, sambil kita menikmati hidangan makan malam yang disediakan, majlis akan disajikan dengan beberapa persembahan oleh anak-anak pelajar sekolah. Tanpa membuang masa, majlis mempersilakan persembahan daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Terkik. Dipersilakan. Thank you.
Thank you.
Thank you. Terima kasih. Begitulah tadi persembahan daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Tekik. Berikan tepukan gemuruh kepada mereka. Seterusnya, marilah kita bersama-sama menyaksikan pula persembahan daripada... Kejap. Thank you.
Bukan yang bersuka tak.
kita perkenalkan warkah untuk menceritakan aspirasi generasi mandani di waktu beta yang akan didekamasikan oleh adik Nurul Zahrisya dari Muhammad Razali. Mohon pertandingan warkah untuk menceritakan SMK Tengkit dipersilakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada yang berhormat Tuan Pembina Negeri selaku Menteri Malaysia yang sentiasa dekat di hati. Apa khabar yang berhormat? Semoga yang berhormat sentiasa mendapat limpah rahmat daripada Allah SWT dan diberikan kesihatan terbaik dalam memajukan sektor pendidikan tanah air. Selamat datang yang berhormat ke Kompleks Pendidikan Tiongkok. Cikgu Isnaruddin Kacak Bertumis selaku pengetua Bayi Budi Pekerti. YB Pernah yang cantik manis sarang perkenankan warga ini. Yang terhormat, salam sayang dan salam buah daripada saya, Nurul Zahrisya binti Muhammad Razali, pelajar tingkatan di Nualfa. Saya, wakil pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Tengkit Pulau Tioman. Warkah ini saya tujukan kepada yang berhormat, yang mana saya ingin berkongsi rasa gembira dan syukur kami yang kehadiran yang berhormat serta harapan dan luahan hati kami. Yang berhormat, melihat pemerintahan yang berhormat berbicara melontarkan baik-baik ayat penuh makna di khalayak ramai menjadi satu inspirasi kepada saya dan kekuatan untuk berdiri di sini membacakan warga untuk yang berhormat. Yang berhormat, saya mengucapkan jutaan terima kasih dan segala penghargaan yang tidak terhingga kepada yang berhormat kerana sudi bertandang dan melawat kami warga Sekolah Menengah Kebangsaan Tengkit dan Sekolah Kebangsaan Tengkit. Betapa girang dan gembiranya kami apabila mendengar kabar baik seorang insan yang dikagumi dan dihormati akan datang melawat kami di Pulau Tioman walaupun berpuluh batu nautika jauhnya. Yang terhormat, saya dengan rasa rendah diri ingin memohon doa daripada seorang wanita yang hebat agar menolong saya dalam tarakan calon SPM 2024 dipermudah urusan, diberi kesihatan yang baik dan yang dapat keputusan cemerlang 8A dalam sijil pelajaran Malaysia. Dengan berkat kepada berhormat, mudah-mudahan suatu hari nanti saya mampu menjadi hebat setanding dengan yang berhormat. Yang berhormat, cabaran pembelajaran abad ke-1 dalam proses sementara selajar setiap sekolah khususnya kami di pedalaman Pulau Tioman memerlukan medium dan kemudahan talian internet bagi membantu pelajar belajar dengan baik dan tidak ketinggalan jika dibandingkan dengan sekolah di luar sana. Alangkah seronoknya yang berhormat sekiranya sekolah kami dilengkapi dengan kemudahan teknologi yang tinggi khususnya di dalam kelas kami. Besarlah impian kami sekiranya di dalam kelas adanya papan pintaran lengkap untuk kami merasai sendiri belajar dalam teknologi terkini dan pikir-pikir bersatu selain dengan tema Hari Guru tahun ini, Guru Jauhari Digital Aspirasi Negara Madani. Itulah impian kami sebagai pelajar. Walau bagaimanapun, kami faham setiap kemudahan dan perubahan memerlukan kesabaran dan tekanan-tekanan tertentu, lebih-lebih lagi kami yang terpisah dengan tanah besar. Semoga keprihatinan dan kemuliaan berhormat menjadi aspirasi kami generasi madani warga Kompleks Pendidikan Tiongan yang berjuru merdeka. Bercakap berkenaan jiwa merdeka, suka saya ingatkan kepada rakan saya
jumpa wahai rakan-rakan saya di luar sana. Kesenangan kita dalam berkenimu pada hari ini perlulah berterima kasih kepada pemimpin dan pejuang-pejuang tanah air yang bersungguh-sungguh untuk memerdekakan anak bangsa Alhamdulillah. Yang terhormat, sebelum saya mematahkan wasiat saya ini, saya ingin menyusun jari 10 memohon ampun dan maaf sekiranya ada baik-baik bicara yang mengguris hati dan menyentuh perasaan yang terhormat. Dari hati seorang perempuan kepada seorang ibu, saya ingin menzahirkan sekiranya hati bahawa saya berbangga dengan pencapaian yang terhormat dalam sektor pendidikan tanah air. Semoga Allah membalas segala usaha dan bakti berhormat dengan 1,000 kebaikan. Sekiranya berhormat mempunyai kelapangan masa, datang dan awalah hari kami di sini. Kami sentiasa menunggu kehadiran berhormat ke sekolah kami. Saya akhiri dengan dua rangkap pantun. Dari Surajaya, UIT terkini disambut dengan hati yang senang. Negara kita, Malaysia Madani, pelapis masa depan mesti cemerlang. Pohon sirih, pohon selasih, tumbuh merimbun di hujung taman. Palungan budi, junjungan kasih, menjadi kenangan sepanjang zaman. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan tanya berucapkan kepada adik Nur Rasisha Binti Muhammad Azali atas deklarasi wafat Nur Azali. Hadirin-hadirat yang dihormati sekalian, majlis diteruskan lagi dengan acara penyampaian hadiah bagi pemenang-pemenang pertandingan sempena program aspirasi generasi madani Jiwa Merdeka. Untuk itu, majlis mempersilakan Wadi Fadilah Sidik diiringi Tuan Haji Azman bin Haji Azman, Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia untuk menyempurnakan penyampaian tersebut. Majlis dengan hormatnya mempersilakan. Sekolah Pengasahan Terkik, pemenang pertandingan mewarna potret tahap 1, tempat ketiga jatuh kepada adik Nur Hanisha Fatihah binti Abdullah. Tempat kedua, adik Muhammad Al-Khalifi Zikri bin Muhammad Rizki. Johan pertandingan warna potret tahap 1 jatuh kepada adik Muhammad Fatah bin Muhammad Farai. Seterusnya pertandingan warna potret tahap 2 tempat ketiga jatuh kepada adik Muhammad Syarafuddin bin Sudirman. Thank you.
BTS lagi. Dan dua kali pertandingan warna untuk menjadi kandikan pada permainan bawah jatuh kepada adik Nur Ain Kristina Betty Husaini. Seterusnya, pertandingan warna untuk menjadi kandikan aspirasi generasi madani Jiwa Merdeka kategori menengah atas tempat ketiga jatuh kepada adik Nur Fatina Nurha Betty Rajudin. Tempat kedua, adik Nur Syazwani Betty Muhammad Fazil. Jutaan terima kasih diucapkan kepada YG Kalina Sidik atas penyampaian hadiah kepada anak-anak pelajar SK2K dan SMK2K sebentar tadi. Hadirin yang dihormati sekalian, majlis hari ini telah sampai ke penghujungnya. Saya bagi pihak majlis ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada YG Kalina Sidik serta tim-tim jemputan hadirin serta semua pihak yang terlibat dalam menjayakan majlis pada hari ini. Dengan itu, salam hormat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah.